Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami bertindak selaku pembina upacara pada peringatan hari ulang tahun ke-48 Korps Pegawai Republik Indonesia dan hari ulang tahun ke-74 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI serta Hari Guru Nasional tingkat Kabupaten Sukabumi tahun 2019 di Lapang Cangehgar Pelabuhan Ratu Jumat 29 November 2019. Tema kegiatan hari ulang tahun ke-48 Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI berkarya, melayani, dan menyatukan bangsa. Sedangkan tema kegiatan hari ulang tahun ke-74 Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI dan Hari Guru Nasional tingkat Kabupaten Sukabumi tahun 2019 peran strategis guru dalam mewujudkan Indonesia unggul. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa peringatan hari ulang tahun ke-48 KORPRI tahun 2019 bertujuan untuk mengajak anggota KORPRI di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kinerja, terutama di bidang pelayanan publik, meningkatkan semangat profesionalitas seluruh PNS, memantapkan fungsi organisasi KORPRI sebagai perkat pemersatu bangsa. Selanjutnya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru, pendidik, tenaga pendidikan, tenaga administrasi, dan utamanya guru honorer yang selama ini tiada kenal lelah mengisi kekosongan guru dengan mengajar sepenuh hati. Pada kesempatan tersebut dilaksanakan penyerahan juara lomba paduan suara KORPRI tahun 2019, juara perlombaan kegiatan perlombaan karya tulis ilmiah, perlombaan video vlog competition, perlombaan pengucapan panca prasetya KORPRI tahun 2019, serta pemberian penghargaan bagi aparatur sipil negara berprestasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Demikian informasi disampaikan di Diskominfosan Kabupaten Sukabumi, Mei Junandi, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat.